Kembali lagi di Rasa Rasa Channel. Sekarang kita mau makan nasi jagung. Keluarga Telang, mahasiswa UTM bisa nih sarapan nasi jagung. Harganya murah sekali, hanya Rp6.000. Lokasinya ada di Jalan Raya Telang. Oke, di sini ada urapan, lodeh labu siam, oseng tempe sama kacang panjang, sama pepes tongkol. Oke, mari kita coba. Bismillahirrohmanirrohim. Selain jual nasi jagung, ada juga nasi campur dengan berbagai lauk. Jangan lupa tutupnya. Pakai urapan, tempe, satu suapan sama kerupuk sekalian. Benar. Cocok di lidah. Rasanya pas. Porsinya pas. Lagi. Jadi ibu ini nih terdampak sekali sama namanya corona, karena kan di sini lingkungannya mahasiswa, kebanyakan pelanggannya mahasiswa. Nah sekarang mahasiswanya belajar di rumah, jadi omset menurun, penjualan menurun. Dulu udah bisa sewa ruko, sekarang udah nggak bisa, udah nggak sanggup. Jualannya di pinggir jalan bersama teman-temannya lain. Kita berdoa semoga pandemi corona ini segera berakhir. Amin. Karena memang pelanggannya kebanyakan mahasiswa. Nanda tetap cuma masakan ibu. Mahasiswa UTM sama warga Telang udah ngasih lagi pasti sama namanya Bu Wisku. Iwan Wisku. Bisa juga menerima pesanan nasi kotak, ikan bakar,
akar, bisa saya cantumkan nanti di deskripsi nomor WA atau IG-nya. Mantep ini. Urapannya jos, ada kacang, toge sama daun katis. Alhamdulillah, udah habis. Mantap bener, recommended. Yang suka video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.